kan yang apa? Vertikal tinggi itu kenapa ya, Pak? Yang pasar gede sampai manggung. Oh, ya. Enggak, anu, airnya. Oh, airnya. Vertikal tinggi. Untuk ambulan yang mengawal kendaraan bisa berada di samping. Satu punya berapa ya yang alat pemotong? Pemotongnya yang kecil 4, yang besar 2. Dua minggu lalu ya, itu agak tinggi. Nah, Pak, itu sosok masyarakat yang lingkungan itu menutup
airnya yang harusnya masuk ke itu. Jadi mereka memanfaatkan dorong kendaraan itu. Kemarin ponakan kemarin ya. Itu ponakan. Kita panggil nanti dan sambil ya cuma sebentar ya, sejam dua jam tiba-tiba tinggi. Eh kemarin saya masih ya juga satu malam minggu itu kalau yang real sana kan memang lagi benar-benar di sini apa dekat-dekat sini sebelum warung pelem kemarin tiba-tiba tinggi ada suhunya ya itu yang kemarin yang kan baru di ya baru di yang dari sebelah kiri ini yang warung pelem kesini buat tiba-tiba agak tinggi teman-teman ya minimalis aja Pak. Masih ada yang tumbang? Masih apa? Ya sama ya sana lagi sana ke depan saya ya memang bebannya pindangnya ini harus dikurang kan kalau enggak ya nanti akan yang akan ke sana agak rempelnya agak banyak ini ya sana banyak kan sana ya bisa poin iya memang tepat itu tempatnya namanya persiapan untuk apa siap-siagaan untuk bencana yang memang harus agak lebay seperti ini dan yang paling penting itu tadi yang seperti saya sampaikan di amanah tadi semua stakeholder harus saling berkoordinasi ini kan tadi alat-alatnya udah cukup lengkap semua ini tinggal nanti seberapa cepat merespon bencana berapa cepat ini koordinasi dengan seluruh stakeholder itu yang kuncinya ya dua itu aja sih paling penting itu sama itu sering banjir tapi banjirnya titik-titik tertentu dan itu pun dampak dari hujan misalnya di wilayah selatan atau kiri nanti ya. Makanya tadi kan sudah saya petakan loh titik-titik rawan titik-titik banjir selain titik-titik banjir juga apa misalnya juga titik-titik rawan pohon tumbang tadi udah saya koordinasikan dengan DLH lalu tempat-tempat komersial tempat-tempat misalnya mall, hotel, rumah makan yang belum punya alat pemadam kebakaran apar, nah itu juga sudah dikondisikan ada berapa tadi sudah akan dipanggil semua cepat. Pokoknya kita siap-siap dulu lah. Dan kalau memang
apa yang namanya titik banjir tadi benar sih. Memang ini titik-titiknya sudah apa ya? Itu sudah lama lah menahun, dan tempatnya ya itu aja. Makanya kita antisipasi lah dengan peralatan-peralatan yang kita ini. Tadi kan saya menyebutkan beberapa titik Yoyosuran dan lain-lain. Lalu titik-titik rawan longsor Mojosongo tadi juga sudah koordinasi dengan lurah dan camat setempat.